Halo Lur, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Oke, kali ini sesuai requestnya kita akan ngerjain pelek ini dengan warna biru, tapi dengan finishing clear top lagi. Ini lagi musim clear top ya Lur ya. Jadi ikuti terus videonya sampai selesai. Oke Lur, langkah pertama seperti biasanya kita bersihkan media yang akan kita cat, karena ini tidak kita remover ya cat pelawasnya ya. Jadi kita bersihkan saja menggunakan air sabun dan ampas halus. Untuk dasaran cat kita pakai Primer Grey 9120. Ini epoksinya dari Diton Premium ya Lur ya. Jadi ini untuk perekat antara media dan cat nanti. Untuk dasaran warna candy tone, saya selalu pakai warna silver, dan kali ini saya pakai silver metallic 9180. Dia itu partikel metaliknya besar, jadi terlihat nanti akan jelas metalik dari warna silver ini ya Lur ya, setelah ditimpa warna candy biru. Setelah silvernya kering, lanjut warna utama yaitu Candy Tone Blue 9309. Untuk penyemprotan warna candy ini, biasakan untuk semprot tipis-tipis merata, jangan langsung tebal ya, biar menghindari daripada belang dan delewer. Oke, ini sudah kita clear top, jadi kita tinggal tunggu hasilnya ya setelah kita keringkan nanti. Ini kita tunggu sampai benar-benar kering dulu, kira-kira 3 jam nanti kita lihat bagaimana hasilnya Lur ya. Tadi sedikit review kita tentang candy tone warna biru dengan finishing clear dop. Semoga untuk yang cari referensi warna biru dop ini video bermanfaat ya Lur ya.
untuk ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, atau ada yang mau request warna silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Tetap jaga keselamatan Anda di jalan dan salam satu aspal. Birunya cinta. Biru dengan finishing clear dab ya lur ya. Seperti ini hasilnya. Mantap. Cari referensi warna, silahkan komentar dibales.